Halo guys, hari ini kita mau nge-review Nike Air Max 270. Ini ada tiga jenis. Satu ini ukuran 40, yang kedua ukuran 41, yang ketiga ukuran 43. Saya sih ada di ukuran 38 sampai 41. Jadi kalau dia yang agak gede mungkin agak belak-belakan, tapi nggak apa-apa. Dia Nike Air ini istimewanya dia tuh light banget, ringan banget. Ting 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 ting, modelnya lihat guys, bagus banget kan? Perfect, perfect banget. Apalagi yang warna ini. Ting, luar biasa. Terus dia tuh ada di kisaran harga mulai dari 2,3 sampai 2,5. Dan kalau lagi diskon, lagi beruntung kalian bisa dapat 1,8. Kalau di UK sini harganya secondnya itu bisa sekitar setengah harganya gitulah. Oke, guys, nanti kita lihat gimana pas kita peragakan rasanya kayak apa, terus kemudian performancenya seperti apa. Nih kalau mau lihat dari deket, modelnya kayak gini, bagus gak? Keren banget, keren banget, keren banget kan? Ini warna putih, dalamnya kayak gini, keren banget. Terus ini yang warnanya putih abu hitam, keren banget juga. Belakangnya keren. Dan ini yang jenis satu lagi. Nah, ini juga bagus. Oke. Kita lihat peragaannya.
Halo guys, udah dilihat kan peragaannya gimana rasanya pakai Air Max ini? Dan kita tunggu pendapatnya di kolom komentar.